Guys, tadi ada kena ini guys. Di sini ada penunggunya rupanya ya. Penunggu. Ini terakhir dong, Rahmat penunggunya. Mat. Lanjut Mat makan. Ini tadi kagak bisa guys. Bagaimana Jo? Akan kukabulkan permintaanmu. Jo tadi udah ngomong gitu. Gimana tadi Jo? Gimana Jo? Orang kau beli pesan ayam. Satu, akan aku kabulkan permintaanmu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita review lagi guys. Ini rumah makannya nih. Ini nih udah tertunda tadi nih gara-gara eksiden. Oh tadi kagak dibawa bukti ya, ini aja bukti dah. Keren dibawa tadi baterainya. Ini ininya baterai ini. Lepas baterainya tinggal di bengkel tadi udah. Gara-gara nih. Ya, langau hijau juga ya. Kita makan. Allahumma barik lana Jo makan Jo. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kakap. Tapi ini ya. Padahal Jul. Kata orang. Sebenarnya kakap ini bukan kakap sebenarnya. Ya. Jadi kikip. Bukan. Sebenarnya nila merah katanya. Enggak, beda. Oh, beda. Nila merah no. Oh, beda emang. No. Berarti lo pedagang jujur ya? Jujur lah. Katanya ada yang bilang katanya yang dijual di kampungan Padang. Terusin jangan dibuang. Ada. Lanjut lagi. Ya. Bagaimana Jo? Mantap ya Jo? Nah, risikonya gue Kakap. Gak makan satu yang liatin banyak ya. Kan udah makan semua warung makannya. Banyak kan bosen ya. Nah, lu bagaimana tadi? Orang rumah makan malah udah gak selera lagi ya? Iya. Yang khususnya orang masak lah. Karena bumbunya udah dicobain semuanya. Nah, lu coba ini ya. Wah, rendang ya. Rendang ya, Mat ya. Wah, dagingnya. Berapa lu jual, Jo? Hah? Mama rendang rumah lu, Jul. Hah? Mama rendang rumah? Ya gue mikir. Apa aja bumbunya, Jul? Rendang? Sama, ada bumbu-bumbu rempah-rempahnya gitu. Terus? Terus apa aja? Ada sebelah, ada 13 rempah-rempah. Apa aja lu sebutin dong? Gue gak hafal nama rempah-rempah. Lah lu kok bumbu lu gak hafal? Iya gak hafal, maksudnya gak hafal secara rinciannya satu-satu. Yang jelas ada 11 rempah-rempah. 13. Bukan sampai 20 lebih katanya? 13 untuk rempah-rempahnya aja. Bawang nggak masuk? Bawang masuk, bawang putih masuk. Cengkeh? Ada cengkehnya. Huh? Ada ada karpol India. Karpol apa tuh? Ya banyak jenisnya makanya. Ada kalau buat rempah-rempahnya aja ada 11 item. Rempah-rempah gitu ya? Emang paling banyak bumbunya? Banyak. Buat tendang. Buat tendang itu harus nomor wahid. 8 menit kalau stop atasnya. Ini belum ini udah marah. Belum. Oh iya belum. Gua udah panjang lebar. Oh. Buat dulu lagi terus dulu. Itu masih. Udah. Masalahnya. Jadi tensin. Tensin. Maklum, kamar main baru. Udah bagus. Maafin ya. Tapi tahu jadi tuh enggak kan? Waktu udah 3 menit, Jul. 8 menit langsung. 8 menit langsung mati. 50. Yang atas ya? Ini. Hamping juga. Jadi guys. Ini dari tadi, guys. Lihat. Udah berapa lama? Lihat. Lihat, Pak. Udah berapa lama nih terlantar, tapi kelihatan masih menggerahkan ya? Iya kan? Udah berapa lama? Ada sejam lah. Lebih? Udah terlantar, guys. Emang enak, guys. Sini nongkrong ya nggak? Ini kan banyak laki-laki di sini, nggak ada ceweknya nih. Hah? Ceweknya nggak ada. Makan Padang, biasa laki-laki semua. Jo, makan Jo. Turut aja dong. Nah, ayo. Bos yang Jody. Gimana? Akan kukabulkan. Ya, tambah aja ya. Akan kukabulkan bagaimana? Jadi kalau ada di sini kalau ada orang mesen Ajo itu malu dia. Favoritnya aja. Apa tadi? Tambah aja. Tambah aja pakai kuah. Enggak. Pakai Ajo. Nyarap. Ah, kato-kato tenan para lu. Cici. Ini kalau Jo itu. Misalkan kita beli. Jo, beli nasi Jo. Pakai ayam. Lu Jo-nya dibilang, "Oke, akan kau kabulkan, akan aku kabulkan permintaanmu ya." Kalau orang beli.
bukan minta. Tapi kan ini permintaan, makanya dia ngomong. Sate nih, ini juga buat Jun? Iya. Yang nah, benar. Betul. Ini adalah udang. Cobain ya udang. Tapi enak banget gitu, Pak. Udah, lu luar lu yang loncat, lu mau mat, ambil sana. Kalau gua mah gak mau, udah kenyang gua mah. Makan dulu lah tadi. Jo, yuk. Masuk, masuk. Nih, ada lagi yang mau beli, alhamdulillah. Ini juga lumayan rame guys, walaupun tempatnya di dalam. Ini di dalam orang gak nyangka sini ada warung Padang ya. Emang di sini dong, Pak. Sini doang ya? Yang pertama ya? Iya. Kalau di dalam. Kok lu berani sih lu bikin orang Padang? Berani lah. Ya mah yuk. Berani. Karena warung Padang kan gak ada matinya. Orang butuhan orang makan gitu ya? Iya, butuhan orang makan. Selama orang masih makan, insya Allah masih bisa lah. Buat buka rumah makan. Orang masih makan. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya sedikit-sedikit masih bisa lah. Masih bisa jalan gitu ya? Masih bisa jalan. Yang laku apa ini? Dulu kita cobain semua guys, enak semua emang guys. Harga juga lo harga murah ya? Ya harga standar. Oh standar. Enggak murah juga. Serba 17.000 sih. Sama. Tapi porsinya pasti lebih besar daripada. Puasnya gitu. Orang beli lauk juga bisa ya? Bisa, beli lauk aja tuh rata-rata orang beli lauknya aja. Lagi? Udah. Coba. Kalau nanti beli nasi juga? Boleh. Buka jam berapa, Jul? Buka biasanya jam 9.30, jam 9 sih udah buka. Biasanya. Sampai jam kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 11, terserah orangnya aja nih, si Ajonya yang ngelayanin. Ngomongnya dia. Oke, baterainya gitu deh ya. Kalau kemarin puasa, sampai sahur. Oh, sampai sahur buka? Sampai sahur, dari jam 4 sore. Sore buka. Orang nggak perlu makan di sini ya? Nggak ada yang makan di sini. Kalau udah buka baru. Biasanya kalau pas sahur itu ramenya pas sahur. Biasanya menjelang sahur ramenya. Kalau orang berbuka biasanya cenderung ke minum. Minum apa? Kenyang duluan kan? Karena isi air minum. Jadi agak-agak gimana gitu. Oke, 8.50. Ya? Ya, udah 8.50.